menghijaukan ibu kota Nusantara plus sekitarnya. Presiden Joko Widodo kembali meninjau persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 21 September 2023. Peninjauan itu dilakukan Jokowi di tengah rangkaian kunjungan kerjanya ke proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara. Jokowi mengatakan, persemaian tersebut telah rampung dibangun dan bibit-bibit yang diproduksinya akan segera ditanam untuk menghijaukan kawasan IKN dan sekitarnya. Ini kan sudah selesai, tinggal rapi-rapiin kemudian langsung, sudah berproduksi langsung, yang kita siapkan lagi manajemen penanaman di lapangan sehingga semua yang ditanam semua tumbuh, kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, bibit-bibit tumbuhan tersebut rencananya akan mulai ditanam ketika musim hujan tiba. Jokowi pun menjelaskan bahwa ada beragam jenis spesies tumbuhan yang bibitnya diproduksi di persemaian Mentawir. Ia mencontohkan, ada spesies pohon yang dapat tumbuh dengan cepat seperti pohon sengon dan salam. Persemaian Mentawir juga memproduksi bibit pohon yang estetik seperti tabebuya dan pucuk merah. Selain itu, bibit pohon endemik seperti pohon ulin, meranti, dan kamper juga diproduksi di persemaian Mentawir. Menurut Jokowi, penanaman pohon tersebut bakal mempercantik IKN dan mengembalikan kawasan hutan di sekitarnya menjadi hutan hujan tropis, bukan hutan homogen.